yang untuk posisi tangan gerakan untuk penyeimbangan. Itu gerakan yang gampang bukan? Kemarin kita sudah belajar itu gerakan yang gampang. Saya cuma minta dengan amat sangat gerakan yang gampang itu kerjakan dari dalam hati dan belajar berlatih terus ekspresinya dan fokus mata. Itu kuncinya di situ. Lalu kemudian minta dengan hati Tuhan rapi aku supaya setiap gerakan yang aku sampaikan, aku bikin itu nyampe. Lihat mama-mama kita kemarin, kan mereka cuma duduk dan mereka rasa diberkati. Padahal ini latihan, benar nggak? Ini latihan. Anda rasa diberkati nggak ketika Anda menggerakkan sesuatu yang keluar dari hati? Rasa nggak? Nah, itu yang harus dipertajam, ya. Oke, yuk kita siap dengan yang berikutnya. Tolong dicatat. Rebana adalah alat penyembahan di tempat kudusnya. Rebana adalah alat penyembahan di tempat kudus. Mazmur 150 ayat 4. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Itu Mazmur 150 ayat 4. Bisa dibaca di rumah. Dengan peralatan yang sederhana yang kami punya, yang ada di gereja, saya cuma punya pita-pita yang panjang, terbuat dari kain ketron. Tapi hati itu suka. Gak peduli mahal atau murah, hati kita yang mahal. Hati mahal barangnya, bisa kalau untuk Tuhannya. Kursi-kursi sedang disusun seperti itu. Dan saya lakukan itu. Nari, nyanyi sendiri, nyanyi sendiri, sendiri kan. Udah seperti itu. Itu yang ini. Dulu lagi ngapain ya, Mama? Sudah tiga bulu jadi sedang sangat kemarin. Nyembah sendirian di dalam ruangan tidak ada yang menyaksikan hanya Bapa di surga dan malaikat. Ketika itu saya nari, saya ngerti saya ada di bumi secara tubuh, tetapi bersama dengan malaikat, aku menyanyikan pujian sambil menari. Rasa kerjanya sederhana banget. Saya nggak mau bilang pelik, misalnya keluar. Kamu punya itu ya, wah, sederhana banget. Tetapi masih jauh lebih bagus dari kaya daripada kandang binatang. Tuhan mau hadir di tempat itu. Hanya satu orang yang mau taat nari untuk Tuhan tanpa siapapun mata-mata manusia melihatnya, hanya mata surga yang melihat. Nah, so itu aku juga bisa nangis. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang bisa menangis. Pengurapan kaca itu penting. Dan ketika itu turun rasanya sama Tuhan, ayo bangun tidur. Ada lagu di sini. Benar? Ngalami? Pagi. Ada lagu. Tapi bukan-bukan.
jadi kalau sampai satu hari nggak ada saat teduhnya, nggak ada intimnya dengan Tuhan, rasanya sepanjang hari itu kemerungsung. Nanti yang punya istri yang tergesa-gesa dan semuanya jadi nggak beres rasanya seperti itu. Karena memang seperti itulah ya kenyataannya. Alat untuk penyembahan. Ternyata kalau kita nari untuk Tuhan, itu kita nyembah Tuhan. Kemarin sudah ya, menari itulah, itu adalah penyembahan. Kalau kita nari untuk dunia, produk yang ditawarkan dunia itu namanya kita nari untuk dunia, untuk diri sendiri, memfokus identifikasi diri sendiri. Itu ya, memfokus identifikasi. Tetapi kalau kita nari dan nari untuk Tuhan, itu luar biasa hasilnya. Sudah, penyembahan. Menyembah adalah memberi nilai tertinggi kepada sesuatu. SPY lah. Pokoknya tamu kehormatan, kita ngomong ke tamunya spesial. Lalu Boni diminta karena katanya papanya Boni itu rekan banget sama Pak Wali Kota waktu teman di SD dulu gitu ya. Singer, teman SD nya Pak Wali Kota yang ada Pak Jeng. Lalu mereka ada yang Boni Pak. Kamu punya tim, punya apa nggak? Belum tadi. Ya punya Pak, yang inget. Apa semua kalian kerja, kamu nari bulan depan tampil, apa yang akan kamu lakukan? tidak tahu melakukan apa. Andai kan itu ada di Marta, pesan dari Pak Wali Kota supaya tampil bulan depan di depan tamu kehormatan di Balai Kota. Tampil di Balai Kota dan ada tamu kehormatan, tidak banyak, cuma orang-orang tertentu saja yang ada di sana yang akan menyaksikan acara itu. Apa yang akan dikerjakan? Bagaimana? Menyampaikan kepada teman-teman. Persiapan sampai matang. Berapa kali Anda berlatih dalam satu bulan itu? Mungkin sesering mungkin. Woi. Yuk, jumlah Tuhan dulu ya. Mungkin sesering mungkin. Kalau saya bilang pasti sesering mungkin. Tapi kenapa bilang mungkin? Mungkin karena banyak kerjaan atau teman-teman bisa enggak connect atau dengan yang lainnya, bisa maklumi. Ya. Tetapi kalau Anda terima berita dari Marta, kemudian kalian yes, pengen nggak diajak? Pengen nggak? Semua pengen. Nggak dibayar loh. Nggak pakai dibayar loh. Kenapa? Ini pelayanan. Ini
ya? Tamburinnya banyak dikenal orang. Menantunya tinggal milih. Tinggal milih menantunya mau yang mana. Bye.